Salam, TAYTB. Selamat datang di One Wealth Outlook Market Update 7 September 2021. Pasar AS ditutup semalam untuk perayaan Hari Buruh. Namun, mengacu pada pasar Eropa, sentimen pasar masih tampak tetap suportif. Euro Stoxx 50 naik lebih dari 1%, didukung oleh antisipasi investor bahwa pelemahan rilis NFP di hari Jumat lalu akan mendorong The Fed untuk menunda rencana taperingnya. Mengingat minimnya rilis data utama di minggu ini, pasar Asia berpotensi akan mampu mempertahankan sentimen positifnya yang juga ditopang oleh ekspektasi sikap The Fed yang dovish. Di sisa minggu ini, selain beberapa pembicara The Fed, laporan juga mengindikasikan bahwa Presiden Biden berpotensi akan memutuskan apakah ia akan mempertahankan Jerome Powell sebagai ketua Fed di minggu ini. Bank Indonesia dan Bank Sentral China telah resmi memulai implementasi kerjasama penyelesaian transaksi perdagangan bilateral dengan mata uang lokal kemarin, yang berdasarkan MOU yang telah ditandatangani September lalu. Sejumlah bank di kedua negara akan diizinkan untuk memulai layanan ACCD terkait dengan Chinese Yuan dan Indonesian Rupiah di bawah kerangka tersebut. IHSG ditutup sideways dengan kenaikan 0,01 poin ke level 6.126 kemarin. Sektor ditutup bervariatif, dengan sektor properti memimpin penguatan terbesar, sementara sektor teknologi memimpin pelemahan. Terhadap nilai tukar rupiah, ditutup menguat ke level 14.233. Pada perdagangan hari ini, IHSG berpotensi untuk bergerak sideways, menguat seiring dengan mayoritas bursa regional lainnya. Para pelaku pasar akan menantikan rilisan data cadangan devisa untuk bulan Agustus hari ini. Untuk pasar obligasi, imbal hasil tenor 10 tahun pagi ini berada di 6,098%. Level saat ini dapat dimanfaatkan untuk melakukan akumulasi pada tenor menengah. Sekian informasi dan analisa kali ini. Saya Dwi Intan Azmireta. Nantikan market update berikutnya besok hanya di YouTube channel OCBC NISP. Salam TAYTB.